Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sedulur jumpa lagi di channel kami Domeng Official. Ini saya kembali lagi di Stadion Citra Mandir Indo, supporter Laskar Sembada. Apa ini? Supporter ini nanti Jatim Malang versus Sedayu. Luar biasa supporternya ini. Luar biasa ini supporter dari Dayu ada, dari Jati Malang juga ada. Nanti ini pertandingan antara Desa Jati Malang versus Desa Sedayu ya, setelah Jati Malang dengan kostum biru ya, biru muda itu. Kalau yang di sisi kanan saya ini ada Sedayu kombinasi hitam kuning. Luar biasa supporter ya, mulai berbondong-bondong. Mulai rame luar biasa. Dari Desa Jati Malang. Luar biasa, ini sudah 8 besar. Muluda Rudi Haryanto, Ashar Amin, dan Hafiz Rafyan Jani. Sementara di bangku cadangan ada Raka Adi, M. Firza, Cahyo, Lukman, Anjar Prasetyo, Sofyan Budianto, dan Andika Pratama. Manager Bapak Hedi Purwanto, asisten manager Bapak Haryono, dengan pelatih kepala Muhammad Uli Mualimin, dengan asisten pelatih Eko Nur Cahyo. Baik, untuk ofisial dari kesebelasan Jati Malang, kami tunggu daftar susunan pemain untuk segera diserahkan ke meja panitia. Segera menuju ke belakang di depan dia untuk melakukan pengecekan pemain. Dan juga kepada seluruh penonton yang sudah memasuki Stadion Citra Mandiri Arusari. Mohon untuk menjauh dari garis tepi lapangan. Malang di sini.
Geno ke sing golek iki. Demi kenyamanan dan kelancaran timpan di pertandingan sore hari ini. Undi bek iki bek. Apa konone apa? Ini dia. Konone lu sepi. Ayo ndi lah. Ayo. Ayo. Ini jenengan go kamera ya angel kok ngono. Wah. Aku ki arep nyantar Mas aku. Ayo, Don. Kok kaya krodi. Kirot datang ke sini. Baik, untuk kedua kesebelasan untuk segera berkumpul di belakang meja panitia untuk melakukan screening pemain. Don. Rul. Melu ngatek kira-kira melu ngatek. Screening pemain. Jangan dipilih gimana. Mohon perhatian kepada masing-masing official yang kemarin sudah mengikuti technical meeting, mohon disampaikan kepada tim masing-masing bahwa Korlap segera menempatkan diri di tempat supporternya masing-masing. Tugasnya mengamankan supporternya sendiri. Saya ingatkan kepada seluruh tim untuk segera menempatkan korlapnya yang sudah disepakati sebanyak 10 orang tiap tim untuk menempatkan di dekat supporternya masing-masing. Demikian, terima kasih. Ya semuanya, untuk kedua tim dari Jati Malang dan Bayu, untuk kedua ofisial dan kedua kapten, mohon ke depan saya. Kedua ofisial dan kapten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita masuk di putaran kedua, langsung saja mengapa sudah begitu sore, nanti kita untuk melaksanakan pertandingan, langsung saja kita screening pemain, cek. Mungkin ada yang diragukan dari ofisial dan Bayu, silakan kita ambil. Sebaliknya dari Jati Malang, los-losan ya. Ya oke, kesempatan karena kita tidak ada komplain, tidak ada yang dicurigai. Oke, kita bermain, nanti tidak ada protes di gerak sesudah pertandingan. Oke, siap, terima kasih. Salam bertanding. Selamat bertanding, menunggu lagi dulu. Ragu-ragu. Ini pertandingan akan segera dimulai antara Desa Jati Malang versus Desa. Luar biasa meriahnya ini semua. Dungo sih. Itu kalah dari Malang. Luar biasa, akan segera dimulai ya. Helmi Yahya, nomor punggung 18. Rio Kurniawan, nomor punggung 12. Fendi Yulian Putra, nomor punggung 15. Ari Indra, nomor punggung 17. Muhammad Ilham, nomor punggung 21. Muhammad Samsul, nomor punggung 14. Rizky Nizar, nomor punggung 7. Muhammad Nur Asun, nomor punggung 10. Muhammad Fizin Awang, nomor punggung 5. Muhammad Saiful Effendi, nomor punggung 4. Duduk di bangku cadangan ada An Ari Kurniawan nomor punggung 11, Julio Adi Aswara nomor punggung 9, Moho Iqbal nomor punggung 16, Adi Setia nomor punggung 8, Mustafa Rizal nomor punggung 2, Bayu Aji nomor punggung 13, Muhammad Samsul Anam nomor punggung 6. Dan sebagai manajer Buat Budi Utomo, asisten manajer Niko Handoko, pelatih Muhammad Toha, asisten pelatih Muhammad Yunus, tim kesehatan Kevi Afriani, asisten kesehatan Muhammad Ubaidillah. Pas.
Cece rumah Helmi anu, cece rumah Basit. Cece rumah Basit. Piyo sangat seru. Tiga dampaknya di pertandingan sore hari ini dari tim kesebelasan dari Jatim Balang. Jika menurunkan salah satu pemain seniornya bernomor punggung 21 Muhammad Ilham Tabib. Yang di pertandingan sore hari ini juga ikut membela tim kesayangannya. Zikri melu, Zikri. Pit. Baik, wasit pertandingan sudah menurunkan peluitnya. Pertanda pertandingan di babak yang pertama telah dimulai. Dan satu tendangan langsung dari pemain dari Stayu. Sudah dilakukan langsung menuju ke arah penjaga gawang. Dan di tendangan gawang untuk Jatim Balang pemain nomor punggung 17 ada Ari Indra di sana. Masih Ari Indra kuasai bola kerjasama dengan Ilham yang dituju. Kerjasama dengan nomor punggung 4 ada Saiful di sana. Umpan langsung ke depan sana, masih terjadi perebutan bola. Ada satu pemain dari Setayu kuasai bola di serangan punggung 5. Ada Muhammad Nurnofi. Bola dibuang keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Setayu. Sendiri diadang oleh pemain 48 kelas dari Jatim Balang, ada Helmi Yahya di sana, langsung mereka depan sana. Satu tempat di sana, Omar berasakan satu percobaan shooting dari sang kapten pemain nomor 7 Rizky Nizar. Masih menculang tinggi di atas listar gawang. Cukup membahayakan satu serangan dari tim kesebelasan Jatim Balang. Disahkan tendangan gawang untuk Setayu. Ini penjaga gawang yang akan mengambil tendangan. Sudah dilakukan tendangan jauh ke depan sana. Heading oleh Ilham di sana, terjatuh salah satu pemain, pelanggaran nampaknya. Satu dorongan dari pemain nomor 14 ada Sanggu 16, Kapten Bayu Tri Anggara di sana. Maksudnya kepada satu rekan yang dituju, kini pada punggung 5 dari Setayu kuasai bola. Masih ada Hames di sana. Satu pemain kini ada Akili di sana. Akili, masih Akili 15 sendiri, maksudnya umpan diperhatikan karena sudah Akili dari pemain dari Jatim Balang. Ini ada Ilham di sana, tengah-tengah belum ada rekan yang dituju. Ilham lakukan umpan jauh ke depan sebelah kiri yang dituju masih pada satu rekan pemain nomor punggung 10. Ada si penjaga gawang dari Setayu. Ada M Riza di sana menguasai bola. Ini ada Rio lakukan sapu bersih jauh ke depan sana. Kemarin Nur Asim yang dituju, maksudnya masih Nur Asim di sana kuasai bola. Kecil sama dengan sang kapten yang dituju, tapi terobosan untuk tempat yang terpukul tempat yang dituju, maksudnya kada si kaki dari Sandra. Habis itu. Sudah dilakukan tendangan dari Sandra. Maksudnya kepada satu rekan pemain nomor 17 dari pemain dari Stayu. Keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam.
Masih timbang-timbang bola masuknya terobos langsung kepada satu rekan yang dituju. Kandas di kaki pemain dari pemain nomor 15. Sudah dilakukan dari pika-pika kepada satu rekan yang dituju. Kandas di kaki dari pemain dari Ilham di sana. Masih kini sang kapten dari Jati Malang kuasai bola. Ada Rizky Nizam di sana. Kita sempat dengan satu rekan yang dituju. Pemain nomor 14 yang dituju. Masuknya kepada Samsul Jubari. Sapu bersih. Masih terjadi perputaran bola di sana pemain punggung 18. Helmi Yahya umpan di barisan satu rekan yang dituju. Ada Ilham di sana. Masih Ilham kuasai bola sendiri melewati satu permain. Maksudnya umpan di barisan satu rekan yang dituju. Pika-pika di sana umpan kepada satu rekannya. Umpan ke sebelah kiri maksudnya kepada rekan berpunggung 17 yang dituju. Ada Asar Amin di sana. Berhasil dikuasai oleh pemain berpunggung 5. Ada Pizina umpan. Masih terjadi pengejaran bola di sana, menjatuhkan salah satu pemain. Ada kapi di sana, kandas di kaki dari Rio. Rio umpan kepada si sebelah kiri, masuknya kepada satu rekan yang dituju pada punggung 18. Jadi Bayu Tri Anggara mulai mengambil ancang-ancang. Bayu sudah lakukan tendangan jauh ke depan, langsung menuju kepada jaga gawang. Ditangkap dengan begitu mudahnya oleh Pak Tri Brodo. Bermuin. Masih menimbang-nimbang bola Fajar. Lakukan umpan jauh ke depan sana kepada satu rekan yang dituju, ada Ilham. Ilham umpan kepada rekan di sebelah kiri. Masih terjadi perputaran bola di sana. Ini sedaya kuasai bola di hadapan satu dua pemain di sana. Masih sedaya kuasai bola Hafes. Umpan jauh ke depan sekarang persaudaraan yang ditutup pada menunggu 17 yang ditutup masuknya. Lejak ke gawang keluar dari sarangnya menyelamatkan pertahanan Fajar Triwidodo. Ada Jikri Yusuf di sana, masih Jikri Yusuf melakukan terobosan langsung ke depan sana. Ada Rio menyambut. Ini main berpunggung 5. Ada puisi Naufal. Masih busy di sana. Umpan bersama dengan perempuan kuasa yang ditutup. Ada Samsul Subari kepada Ilham. Masih Ilham kuasai bola sendiri. Ilham umpan ke belakang kepada Fendi di sana. Ada Rio. Kembali kepada dekat perempuan 5 yang dituju. Busy kembali kandas di kaki dari Akili. Masih Akili kuasai bola sendiri. Satu dorongan dari Samsul Subari yang mengakibatkan pelanggaran. Tendangan dari Bayu langsung menuju kepada Habas yang dituju. Satu headingan dari Rio di sana menyelamatkan pertahanan. Masih terjadi perebutan bola di sana. Ini kuasai bola langsung umpan kepada dengan nomor 4 yang dituju, ada Saiful Effendi. Masih Saiful Effendi. Saiful Effendi bola pula sendiri berlari dari sebelah sisi kanan di sana. Masih Saiful Effendi kuasai bola kerjasama dengan Rizky Nizam masukkan. Lakukan umpan jauh ke depan sana kepada satu rekan yang dituju pada perebutan 10. Berhasil menjaga gawang terlebih dahulu peluang dari sarangnya, menyelamatkan pertahanan. Bagus. Bika-bika kuasai bola di sana, bersama dengan Huda. Masih Huda. Huda, umpan kepada satu rekan yang dituju kepada Hafes maksudnya. Masih kiri Hafes kuasai bola sendiri, tengah-tengah kanan kiri. Hafes, kerjasama dengan satu rekan yang dituju maksudnya. Masih Hafes kembali, Hafes. Umpan kepada satu rekan di sisi sebelah kanan maksudnya. Kandas di kaki dari Ilham, kini Ilham kuasai bola. Umpan kepada sisi sebelah kiri kepada rekan 45 yang dituju di sana. Ada Nur Habib, Nur Asim maksud kami bersama dengan sang kapten Rizky Rizal. Lakukan terobosan maksudnya, sapu bersih pemain nomor punggung 2 di sana. Kembali kandas menjadi Samsul Subari. Masih terjadi perebutan bola di sana, ada Rio. Langsung umpan kepada sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan umpan jauh ke depan sana. Umpannya kurang sempurna tadi nampaknya, ada dikuasai bola kepada Pika-Pika di sana. Masih Pika-Pika. Pika-Pika bersama dengan Akili. Masih Akili dikuasai bola sendiri. Umpan ke belakang kepada Huta yang ditutup maksudnya Hafid. Masih Hafid umpan langsung ke sektor sebelah kiri maksudnya kepada dekat 17 yang ditutup, ada Azhar Hafid. Masih terjadi pengesuhan bola di sana. Rizky Rizal kerjasama dengan Berasim maksudnya. Masih Berasim kini kuasai bola. Masih Nur Asik, Samsul Subari.
Lakukan shooting dari Samsul Jepari. Dari wasit Samsul Jepari. Sudah dilakukan tendangan saldo depan. Salah. Satu headingan dari pemain bernomor punggung 10 Asif. Dapatnya masih menyampe di sini. Saya berlakukan terbesar langsung pada Akhiri. Masih terjadi penguasaan bola di sana. Ada Rio. Rio umpan kepada satu rekan yang dituju maksudnya. Ada James Ball yang dilakukan oleh Nur Cahyo tadi. Dan kini jadi malam mendapatkan satu hadiah tendangan penalti. Yang nampaknya akan diambil oleh Ari di sana. Ari Indra Prasetya. Pemain nomor 17 yang akan mengambil tendangan penalti berhadapan dengan penjaga gawang Rio. Satu peluang keramas. Sia-sia sudah. Bola terlalu tinggi menjelang atas mispar gawang dari penjaga gawang Nisa. Ora gol penalti, cok. Perhatikan rambut dari wasit. Rizky Rizky sudah dilakukan dengan langsung oleh Nisa Nisa tadi. Lakukan satu tendangan penalti. Satu pemain belum persiapan di pelatihan tendangan di sana. Akan berhadapan dengan Pasar Bini Dono. Berjaga gawang dari Kami Malang. Masuk. Dayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menantikan waktu dari wasit. Afek. Dari pertemuan 8 dari sekali yang akan dan eksekusi ke dalam final berhadapan dengan Pasar Bini Dono. Udah dicepat dari wasit. Afek. Tanggal lain.